Hai, okay, hari ini kita nak review atau unboxing Philips robot vacuum cleaner. Yang ni yang dia punya kod FC8794. Okay, yang ni yang dia ada function mop sekali. Okay, so kita akan unbox ya. Sebab ni baru sampai lagi. So kita buka dulu. Mana pisau ni? Pisau tak jumpa. Okay, terbuka. Okay, dah nampak isi dalam tu. Okay, wow, dia ada double ya, double protection, bagus. Okay, kita buka dulu. Keluarkan. Oh, berat juga, boleh tahan berat. Nak tarik ni memang berat juga sikit. Okay, so ni kotak dia lah. Okay, nombor kod dia FC8794 ya. Okay, so kat dalam ni dia bagi waranti lah. So kita dapat kat sini, kalau beli ni dapat waranti selama 2 tahun daripada Philip. So ini dia. Okay, so kat sini dia ultra slim design. Okay, ultra slim design, boleh corner, ada microfiber lagi, dustin. Okay, so ni slim, dia kata dia boleh masuk bawah sofa. So kita cuba buka dulu tengok macam mana kat dalam. Buka dia ni. Oh, ni dia. Okay, so kita buka dulu. Okay, okay, kat dalam ni kita akan dapat bateri Philips, bateri saiz 3A ni. Okay, so dalam ni ada semua dia punya warranty punya card, panty card. Ni dia punya booklet dia, cara-cara guna. Okay, semua dia punya booklet, cara handling dia semua ada. Okay, so kita punya adalah FC8794. So booklet dia ni dia tunjuk cara-cara guna lah ni. Okay, kita baca je lagi yang tu, tak penting. So kita akan dapat ni dia punya brush lah, dia punya kaki yang sedut masuk tu, dua. Okay, so kita dapat, oh ni cleaning punya brush. Okay, so kita buka bawah pula. Okay, wow, okay, looks good. Okay, kita tengok dulu satu-satu. So kat sini ada charger, charger 2 pin. Okay, charger 2 pin untuk berapa volt ni. Okay, output dia 0.9 ampere, 14 watt. Okay, so kita dapat charger, charger 2 pin ya. So ni apa ni? Oh, okay, remote. Oh, so bateri tadi masuk ke dalam remote ni. Okay, bateri tadi masuk ke dalam remote ni. So ni apa ni? Oh, ni dia punya filter. Ni dia punya filter, vacuum punya filter ni. Okay, dan ini, ini adalah, oh ini dia punya charger. Okay, dia punya vacuum ni dia boleh automatic, automatic return charging. Maksudnya dia charge sendiri. So nanti bila dia rasa tak ada bateri je, dia terus datang charge sendiri. Okay, ni dia punya charger lah. So letak je mana-mana atas lantai. Sekejap lagi kita akan try. Okay, so okay, ini yang paling penting ni, vacuum dia. Okay, oh cantik. So inilah vacuumnya. Okay,
vacuum dia. So ni bahagian bawah dia, ni tempat sedut dia ni. Ini dia punya roller. Oh, ini adalah tempat kita pasang dia punya brush tadi. Okay, okay. So dah unbox semua dah ni. Okay, ni dah semua barang-barang yang ada. Ini charging. So sekarang kita akan cuba untuk pasang semua dan kita test. Okay, sekarang kita nak cuba dia. Okay, so kita buka dulu semua plastik yang ada ni. Okay, ini dia punya charger. Charger. So ini kita masukkan dekat tepi ni. Dekat tepi ni. Okay, so ini untuk charger. So charger kita letak tepi dulu. Okay, ini kita buka. Oh, cantik. Sangat cantik. Okay, lepas tu remote dia kita masukkan bateri dulu. Bateri pun dia bagi macam bateri jenama Philip ni. Kuat pula plastik dia. Okay, memang kuat. Okay. Okay, so remote dia ni ada berbagai function. Ni function ni semua ni boleh tengok dalam manual book dia nanti. Okay, paling penting sekarang ni, lupa nak tunjuk tadi, dia sebenarnya ada mop tau. Ni microfiber mop. Yang ni kita lekatkan kat bawah mesin ni. So dekat bawah dia ni, ni ada clip dua ni. Okay, kalau kita tengok sini, tak slow-slow, takut salah. Okay, so ada dua clip ni. So inilah clipnya. So kita akan masukkan dekat sini nanti. Nampak? Nanti sambil jalan, sini sedut habuk, sini akan mop. So kain ni nanti basahkanlah sikit, ke letak sikit bau-bau macam bau lemon grass ke apa, ke serai wangi ke, ha, kan. So lantai tu bersih, tak ada habuk. Lepas tu mop pula. Okay, so ini fashion mop lah kalau nak pakai. Kalau tak nak pakai, cabut je. Okay, so lagi satu, kita nak pasang ni dulu. Dia punya ni, ni just cucuk je. Haa, klik. So nak buang macam mana? Haa, nak buang, nanti just tarik je. Okay, so dah klik dah. Dia punya ni dua. Okay, so kat dalam ni. Okay, so lepas tu yang ini sebenarnya adalah spare part dia tau. Kat dalam ni dah ada. See, kita nak buka kat dalam dia, kita buka. Okay, so nampak tu ada spare part dah. Maksudnya yang ini ada spare part nanti. Let's say yang ni dah kotor, nanti gantikan dengan yang ni. Okay, so dia ada dua kat sini. Okay, nak buka ni senang je, tarik dia tepi ni. Okay, tak so slow ya, patah nanti. Okay, ini dia. So ini kita boleh buka, ganti je nanti. Okay, so masukkan balik. Okay, so slow. Okay, dah. Nak masukkan balik, tarik ni. Okay, dah masukkan balik. Okay, so slow. Klik, klik. Okay, dah klik. So dah siap. Okay, so ini dia punya brush pencuci. Nanti nak cuci kat bawah tu lah nanti. Okay, so sekejap lagi kita akan try buat atas lantai pula ya. Okay, kalau korang tengok design dia memang cantik. Design robot ni, color birunya semua, huish, cantik, memang menawan lah color dia. Okay, kalau tengok tepi dia, memang slim sangat. Okay, kalau kita ambil pembaris, boleh ukur. Kau tengok dia punya tu, lebih kurang dalam, amat tak balik lah. Dekat 4 cm lebih. Ha, dia punya tu. Okay, so depan ni semua ni adalah sensor dia lah. Ha, depan ni semua ni sensor dia, untuk dia
takut dia terlanggar ke apa nanti. Let's say ada problem, boleh claim je warranty Philip tu, no problem. Okay, so ini dia punya button start lah. Okay, okay, dia punya charging point nanti. Okay, charging point dia adalah kat sini. Dengan kat sini charging point dia. So nanti tire ni dia akan bawa terus untuk langgar dia punya tempat charging point kat sini. So dia akan charge lah. Itu semua dia akan buat sendiri, automatic. So tak perlu susah-susah nak pergi cucuk api semua, tak perlu. Nanti dia akan pergi charge sendiri je. So tengok kat sini, dia punya tire ni memang power, tengok ada absorber. So ini semua ni akan membantu dia untuk lompat carpet. Macam nak naik atas carpet kan. So dia ada macam bump, so dia boleh naik. Sebabnya dia ada absorber ni. Kuat ni absorber ni, kalau kita tekan ni sebelah ni sama, memang kuat. So memang terbaik lah. So boleh tengok sini dia punya rated charging semua. Okay, so ada sirim. Selamat. Okay, kita akan cuba kat lantai ya. Okay, sekarang kita nak try ya kita punya Philip vacuum ni. Okay, sekarang ni dia tengah ada kat charging dock dia tu. Okay, so kita ada remote. So remote ni bila kita nak start dia untuk dia mulakan dia punya kerja. So kat sini ada boleh pilih. Ini adalah random. Yang ini dia akan bergerak secara bulat lah. Maksudnya dia akan keliling-keliling-keliling sampai habis semua ruang. Ini dia akan pergi ke setiap sudut-sudut rumah. So sekarang ni saya nak cuba dulu untuk yang pergi ke setiap sudut rumah. Okay, so dia ada kat situ tengah charging. So kita boleh terus startkan. Tekan saja yang butang play ni. So dah keluar. Okay, kalau kita tekan lagi sekali dia akan kembali balik. Maksudnya kita pause dia tu, dia akan kembali semula kepada charging dock. So sekarang kita nak mulakan kerja yang ni. So kita akan tekan yang ni. So dia akan mula bekerja. Okay, kita akan cuba tekan yang sudut ni ya. Okay, dia akan bergerak ke sudut-sudut dan membersihkan setiap sudut-sudut. Dia akan bergerak secara perlahan. So kita akan follow dia. Saya letakkan kerusi di bahagian dapur sebab tak mau dia masuk ke dapur lah. Okay, dia akan terus mencuci. So dia punya brush yang biru tu, dia akan tarik semua sampah-sampah daripada sudut-sudut rumah dan bersihkannya. Dan sekiranya ada karpet, tak perlu risau sebab dia boleh naik atas karpet tu. Dia boleh naik. Karpet kering yang sangat, so dia boleh tolak je. Nampak? Dia boleh naik atas karpet. So dia akan terus cuci sudut-sudut rumah menggunakan punya brush biru tu. So kat dapur tak boleh masuk sebab saya dah letak tu kerusi. So tengok. Semuanya akan cuci dengan baik. Baiklah. Sekiranya sudah selesai, cuba tekan saja button pause ni, dia akan berhenti. Okey, dia akan berhenti. Kat situ dia berhenti. So kalau kita nak dia return kepada charging dock dia tu, kita cuma tekan butang home ni. So bila saya tekan butang home, dia akan terus pergi mencari charging dock dia. Dia akan cari, dia akan adjust sendiri. Dan kemudian dia akan kembali dan charge. Okay, so tengok sini, bila dia punya lampu switch tu dia berkelip-kelip biru, maksudnya tengah charging. Bila berkelip tu dia dah stay, maksudnya dia tidak berkelip lagi, maksudnya charging dah penuh. So sedia untuk digunakan. So ni boleh guna selama 1 jam. So boleh dapatkan di secara online ya. Murah saja online. Okay, so video saya seterusnya saya akan tunjukkan cara membersihkan dalam vacuum.
supaya dia tahan lama dan kita pun boleh guna lama. Walaupun waranti dia 2 tahun, kita nak kalau boleh kekal lah selagi mana dia boleh. So cara penjagaan juga penting. Okay, jumpa dalam video seterusnya.